Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'i ulumi fi darin amin. Qala wa lamma taraka Bishrun al-Habiyu rahimahullahu ta'ala, tatkala meninggalkan oleh Bishr al-Habi rahimahullahu ta'ala al-julusa li'imla'il hadisi, akan duduk untuk mengimlakkan hadis. Qalu lahu, mereka berkata kepada Bishr al-Habi, maza takunu li rabbika yawmal qiyamati, apa yang akan kau katakan kepada Tuhan engkau pada hari kiamat kelak nanti. Faqala aqulu ya rabbi innaka amartani fihi bil ikhlasi wa lam ajid inda nafsi ikhlasa. Masyaallah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah memerintahkan aku padanya untuk ikhlas, namun aku tidak mendapati di sisi diriku keikhlasan. Jadi Bishr al-Habi pernah ninggalin duduk untuk mengimlakan hadis, ngajarin hadis. Orang mau pada belajar, dia gak mau. Orang mau belajar, dia gak mau, ditinggal. Emang kenapa ditinggal? Saya belum ikhlas. Masya Allah. Jadi guru mesti ikhlas. Insya Allah kalau gurunya ikhlas, banyak yang jadi muridnya. Jadi kalau begitu Bapak-bapak sekalian, cari orang yang ikhlas. Mau pesantrenin, cari pesantren yang ikhlas. Masukin ke pengajian, cari pengajian yang ikhlas. Cari yang ikhlas. Kalau ikhlas, manfaatnya banyak. Kalau kita kebanyakan cari yang pendidikan yang mahal ya, yang keren. Wa kana Sufyanu As-Sauri, dan adalah Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala yaqulu, beliau berkata, "Iza ra'aitum, apabila kamu melihat talibal ilmi, penuntut ilmu, yatlubu ziyadata, dia menuntut lebih minal ilmi daripada ilmu, dunal amali, menuntut tambah ilmu, minta ditambahin, dunal amali, tidak amal, ngaji doang amalin kagak, fala tu'allimuhu, maka jangan kamu ajarin dia, jangan kamu ajarin dia. Kenapa? Fa inna ma lam ya'mal bi ilmi, karena sesungguhnya orang yang tidak beramal dengan ilmunya, kasyajaratil hanzali, seperti pohon hanzal. Bahasa kita pohon hanzal, pohon apa? Pohon berenuk. Pohon berenuk. Guru kita lo artin begitu lo. Pohon berenuk. Iya. Pahit enggak bisa dimakan, enggak enak. Beracun. Kulama sedada royan bilma'i izdada mararatan, setiap kali bertambah bau dengan airnya. Ya, ada yang terjemahin royan seger dengan airnya. Ini kalau di kamus royan ini bau, bertambah bau dengan airnya, izdada mararatan, bertambah pahitnya, langu, kalau bahasa kita baunya langu, bertambah pahit. Itu orang punya ilmu kagak diamalin begitu. Wa kana yaqulu, dan adalah ia berkata, wa iza ra'aitumuhu yakhlutu fi mat'ami wa mashrabi wa malbasihi, apabila kamu melihat dia penuntut ilmu yakhlutu, dia mencampur adukkan fi mat'ami, pada makanannya,
wa masyrabi minumannya, wa malbasi pakaiannya, wa nahwi dzalika dan seumpama itu. Wa la yatawarra'u dan dia tidak bersikap warak, fakufu an ta'limihi, tahan olehmu daripada ngajarinnya. Kita hanya mau ngajarin aja. Masya Allah. Ini kalau begini jangan diajarin. Iya, murid pilihan. Pilih-pilih. Tahan olehmu dari ngajarinnya. Takhfifan lil ajati alai godan, karena untuk meringankan. Lil ujati alai godan, karena untuk meringankan bagi hujah atasnya. Ya, besok. Untuk meringankan bagi hujah, memberatkan ya, besok. Alaihi memberatkan, jadi berat entar. Jadi kalau ada murid enggak ngaji lagi, biarin dah. Yang begitu buat apaan? Jangan ngaji lagi, biarin. Buat apaan yang begitu? Punya murid begitu. Jadi enggak capek-capekin pakai ngusir. Jadi kalau ada murid enggak ngaji lagi, biarin, Pak. Kecuali dia anak kecil itu ya, anak kecil. Emang hatinya lagi ini galau. Ini kalau udah gede, Pak, udah bapak-bapak enggak ngaji lagi, biarin udah, biarin. Buat apaan diajarin? Orangnya juga begitu. Wa kana al-Hasanul Basri adalah Imam Hasan Basri rahimallahu taala yaqul, beliau berkata, "Law anna abdan, jikalau bahwa seorang hamba alimal ilma kullahu, seorang hamba mengetahui akan ilmu seluruhnya, wa abadallah dan dia nyembah Allah, hatta soro sehingga jadi dia itu kahazih sariyati, seperti ini tiang, tiang kurus, au sini atau ya apa ya. Sinna apa sinna ada titiknya, girbah ya, girbah, girbah yang ya yang udah usang ya, bahwa dibilang ini ya. seperti ini tiang atau girbah yang udah usang, al bali, bali itu yang udah usang, atau seperti girbah yang udah usang, udah jelek. Jadi itu, jikalau bahwa ada seorang hamba yang dia mengetahui semua ilmu dan dia menyembah Allah, sehingga dia menyembah Allahnya itu seperti ini tiang kurus atau girbah yang jelek. Summa inna ulam yufattis ma yadkhulu jawfa'u ahalalun huwa am haramun. Kemudian sesungguhnya dia tidak meneliti akan sesuatu yang masuk ke rongganya, apakah itu halal ataukah itu haram. Dia enggak perhatiin itu. Ma taqabbalallahu minhu ibadatan, Allah enggak terima ibadah ya, dari orang itu. Enggak peduli. Jadi kita perhatiin ini halal, ini enggak halal. Ya, jangan main caplok-caplok aja. Wa kana Bisrun al-Hafi, dan adalah Bisr al-Hafi rahimallahu taala yaqulu, beliau berkata, wallahi laqad adrakna aqwaman kanu la ya'lamuna ahadan, kanu la yu'allimuna ahadan al-ilma
hatta yurawidu nafsa'u sinina kasiratan wa yizharu la'un sala'u niyatihi. Wallahi, demi Allah, kata Bishr al-Habib, wallahi demi Allah, ini Bishr al-Habib lah, tadinya ini orang agak benar, orang mabok-mabok. Ya, pulang dari mabok-mabok itu ketemu tulisan Bismillahirrahmanirrahim, satu riwayat di kertas, satu riwayat di papan. Dia ambil disemprotin minyak wangi, lalu ditaruh di rumahnya di tempat yang mulia. Sebab itu diangkat jadi wali sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ya, salah satu dari mazhab arba'ah, itu pernah mundar mandir ke rumah Bishr al-Habib. Sampai-sampai beliau dipandang buruk oleh murid-muridnya. Wahai imam, kenapa engkau bulak balik kepada Bishr al-Habib? Engkau kan ahli ilmu, engkau ahli fiqih, engkau ahli hadis, engkau banyak ribuan hafal hadis, kenapa engkau bulak balik ke rumah si Bishr? Masya Allah. Datang bulak balik. Emang yang bagus begitu kita ngaji sama guru. Datang ke rumah guru. Jangan enggak datang. Ya, jadi kita punya di tempat lain kita ngaji, di tempat guru ngaji juga. Nih, Imam Ahmad bin Hanbal ngaji. Kita kalau ngaji begitu. Saya pun sama guru ngaji begitu. Enggak ada yang enggak datengin. Semua saya datengin rumah guru. Karena banyak ulama-ulama seperti ini, seperti Imam Subki, beliau pengen tahu mana yang namanya Imam Nawawi. Beliau enggak tahu waktu itu. Dulu belum ada yang namanya Facebook, enggak ada. Ya. Handphone enggak ada. Beliau cari mana rumahnya, mana. Pas udah ketemu, apa yang terjadi? Beliau sudah meninggal dunia. Masya Allah. Lalu beliau tanya, di mana beliau yang mulazamah, beliau nulis kitab, di mana? Dikasih tahu, ini di sini. Beliau datang, beliau duduk di situ berlama-lama, ngambil berkah. Nah, Imam Ahmad pun begitu, mundar mandir ke rumah Bishr al-Habib. Nah, kita hendaknya begitu tuh, kalau pengen bertambah berkah lagi. Ada jadwal ngaji di rumah guru kita. Kemudian apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Memang saya hafal banyak hadis, memang saya ngerti ilmu, banyak ngerti ilmu. Saya memang alhamdulillah banyak ngerti tentang fikih. Tapi tentang Allah, beliau lebih paham daripada saya. Masya Allah. Bishr al-Habib. Masya Allah, luar biasa nih Bishr al-Habib. Wallahi, demi Allah, laqad adrakna aqwaman, sungguh telah kami dapati kaum, kanu adalah mereka, la yu'allimuna ahadan al-ilma, mereka enggak mau ajarin seseorang akan ilmu, hatta yurawidu nafsahu, sehingga mereka melatih dirinya tuh yang mau ngaji, sinina kasiratan, dengan beberapa tahun yang banyak. Wa yazharu la'um sala'u niyati, dan ya, wa yazharu, ya, sehingga mereka melatih dan sehingga tampak bagi mereka sala'u niyati, baik niatnya. Baru-baru niatnya jelek, udah dilatih niatnya baik, baru diterima.
Jadi kita biar bagus niat ngajinya. Jangan sampai ada niat-niat yang jelek. Wallahu a'lam bishawab.